Oke, selamat sore. Hari ini kita lagi berada di Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon. Atau biasa disebut tempat ini Sempol ya. Kebetulan karena lokasinya ini di lereng Gunung Raung juga. Ini nanti kalau kita drone nanti kita kelihatan. Ini proses pembangunan PLTA, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa PLTA ini bisa sukses, bisa berjalan lancar. Untuk proses pembangunannya bisa kita lihat pakai drone aja. The home point has been updated. Please check it on the map. Oke, teman-teman, kita hari ini melihat pembangunan PLTA ini dari atas, dari pakai drone ya. Ini untuk pembangunannya untuk turbin nantinya, untuk penggerak listriknya sendiri. Itu air terjun. Ini yang di atas ini untuk pipa-pipa ini mengalirnya turun ke pembangunan turbin nanti untuk penggerak mesinnya. Ini view pemandangannya, wah itu gunung Sempol ya nyebutnya. Yang itu Gunung Raung agak ketutup awan dan itu Gunung Ijen. Mudah-mudahan pembangunan ini bisa sukses, lancar. Sehingga Banyuwangi bisa mempunyai pembangkit listrik tenaga air. Itu air terjunnya sangat sangat keren ya, teman-teman ya. Sangat cantik juga air terjunnya. Coba kita maju ke air terjun. Kita melihat-lihat di air terjunnya itu seperti apa. Ini air terjunnya itu menurut aku tuh keren banget ya. Ini nggak ada yang tahu, ini belum terekspos, teman-teman. Air terjun ini. Ini sih air terjun yang wow. Ini keren ini. Ini sayangnya belum terekspos ya. Kalau terekspos ini menjadi salah satu destinasi ini. Destinasi baru air terjun di Banyuwangi. Ini kalau kita lihat dari ketinggian, coba kita mundur. Geser dikit. Wow. Ini sih pemandangannya super keren ini. Ini mungkin kalau banyak yang tahu, banyak juga ini orang-orang atau teman-teman yang mengunjungi. Itu samping kiri kita ada pipa. Pipa itu kayaknya untuk pembangunan apa, untuk ininya ya. Untuk maximum flight altitude pengairannya nanti untuk penggerak turbin. Sekarang kita kembali lagi di melihat ini di pembangunan awal yang penggerak turbinnya. Ya, mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang asri.
oke teman-teman, karena baterainya ini tinggal sedikit, kita pun tujuannya awalnya tadi nggak kesini juga. Karena kita tujuannya nggak kesini, kok kita nemu salah satu tempat yang sangat keren ini. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa komentar juga nanti besok untuk kita bikin video selanjutnya. Kita mau lihat-lihat dulu ke air terjun. Masih penasaran saya ke air terjunnya teman-teman ya. Ini air terjun Sempol. Oke teman-teman, sekian video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Apabila kalian penasaran untuk video selanjutnya, silahkan kasih komentar kira-kira besok video apa lagi yang harus saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.